Islam mengharuskan seorang lelaki itu beristeri hingga 4 orang dalam satu masa. Tetapi masalah ini perlu dipahami dengan sedalam-dalamnya. Islam tidak mengharuskan suatu, melainkan ada yang mempunyai sabab dan hikmah yang tertentu. Islam mengharuskan, bukan mewajibkan, bukan mensunatkan, mengharuskan saja. Kahwin lebih daripada seorang dalam satu masa. Maknanya dalam masa yang sama dia ada 4 orang isteri. Sama ada dia akad nikahnya dengan hari atau masa yang berbeza, ataupun pada hari dan ketika yang sama dengan satu tok imam saja. Boleh kok? Nah, aku nikahkan akan dikau, wahai Encik Amran. Bin Yusuf. Nampak? Dengan Fatimah binti Sini, dan Khetung binti Ahmad, dan Selema binti Cik, dan Bedoh binti Kelabu. Faham? Dengan mas kahwin tiap-tiap seorangnya. Nah, RM50 tunai. Boleh? Ada masalah. Okey. Atau kahwin pada masa yang berlainan, tak ada masalah. Hukumnya pada dasarnya harus. Macam semayang kau, asalnya wajib. Tapi kadang-kadang ia jadi haram pula. Warna haram, ada haid, maka haram semayang. Gitu juga, asalnya harus poligami, tiba-tiba jadi haram. Apa? Dah bini seorang, dah wibitis dia. Nikah dua, haram. Nampak lagi? Dia bukan harus semua. Memang asal sikit sunnah Nabi. Dua, tiga, pak apa bini? Pak, sunnah Nabi, bos. Tapi tak nampak hari surah. Itu sunnah Nabi. Faham? Muka surah ada ajar siapa? Hak fardu waktu, hak haruh je. Ni fardu mari dengar ni wajib. Hak tu tak mari. Bini apa pak ekor? Tak betul itu. Katakanlah seorang suami yang bernafsu mempunyai seorang isteri yang uzur atau sakit dan sebagainya, atau mempunyai isteri yang mandul dan kan suaminya berhajat kepada anak. Jadi bukankah keadaan seperti ini menjadikan masalah kepada suami tersebut? Maka untuk mengatasi masalah seperti ini, tentulah dengan cara berkahwin lagi, maka selesailah masalahnya. Tanpa membolehkan suami yang sebegini berkahwin lagi akan membawa kepada perceraian kepada yang pertama, atau pelbagai keburukan lagi akan berlaku. Banyak sangat hikmah atau hikmah atau tujuan atau faedah Allah mengharuskan kahwin lebih pada seorang. Dalam buku ni disebut dua je contoh. Yang pertama, isteri itu uzur sakit. Isteri itu sakit dah. Nikah boleh 3 bulan sakit. Mari menyakit berat. Duduk tikar semua. Siapa nak jaga makan minum dia? Siapa nak jaga makan minum suami? Jadi kalau dalam agama lain tak boleh kahwin dua. Agama Kristian tak benar. Cina ke apa tak boleh. Dalam lagu mana? Berzina lah. Berzina tak apa. Jadi rosak keturunan. Islam dia tak jaga, tak boleh jadi berzina. Bila sakit, kahwin seorang lagi. Ini kadang-kadang sakit tu marah lagi kahwin. Dia tak boleh bangun tau. Belepeng tika dah bini. Nyakit berat. Rogok dah. Tunggu orang mari baca Yasin je. Dengar tu lelaki nak nikah seorang lagi. Bangun cengok. Ada yang jadi gagah semula. Mari seh. Nampak tak? Orang puan kau. Jadi Islam ini indah sungguh lah. Jadi jalan penyayangnya, supaya isteri ini tidak diceraikan oleh suami, tetap ada suami sebagai penjaga dia, maka dibenarkan berkahwin seorang lagi isteri. Kalau tak benar, maka suami pun dia cerai isteri ini yang sakit. Duduk belepeng tikar, tak ada orang nak cerai. Dah kalau dia kalau tak ada suami, susah dia dah, dia sakit dah. Suami terpaksa cerai dia. Apa pergi cerai sangat sakit dah nak isteri lain. Hak ni sakit dah nyawak benda. Padang surat ubat ni. Jadi tiba-tiba tak boleh kahwin, suami pun cerai. Lagilah susah kehidupan dia. Dahlah susah, kohor susah. Ada madu boleh kau tolong-tolong cocok. Boleh kau tolong surat ubat.
Nak, bini muda tolong suap ke bini tua. Nak, doktor tulis di betul 3 biji sebelum makan. Nyetang 33 biji. Nah, biar dia lagi jalan. Nampak? Jadi ada orang batu. Nah, ataupun kerana maknanya tak mampu melayan nafsu suami. Ada tak? Menyakit ni. Nah, isteri tak ada power. Nah, macam bateri beli kat Maiding. Nampak tak? Maiding tu jangan beli bateri. Kalau nak beli selipar boleh. Nah, selipar. Ngepik janggut boleh lah. Tak. Kalau barang elektrik jangan terbang. Kalau barang-barang mana sepu apa semua tak tu big buih. Nak jimat dia wasing buih ada sikit. Macam lama ke pendia tak pala belepeng-lepeng. Nak. Jadi beli bateri main ding. Nak. Ubuh di radio. Radio hok lagu Melayu di lagu Tamil. Dorok nak tarik body. Neh. Kalau boh di mainan kau tak boleh nak akak tangan transformer. Gok kerah lu. Buat apa? Bateri tak gok. Gok puan dia gok, bateri tak gok. Nak. Jadi suami belebek nyek mau muka. Faham tak? Ke apa orang suka. Orang suka. Orang gagah ha. Main duk pinggang siri kakak putih. Neh. Buat takar. Neh. Dah nak orang ni takkan sama. Ada hak sama lah tak benda-benda eh. Tak tahu tak rasa. Seh, mu tahu tak? Bak ni. Eh? Faham tak cikgu? Nah. Jadi isteri tak gok. Neh, tak gok. Suami gagah. Nah, gagah. Maknanya gagah tu bukan gagah macam orang gagah, orang kebiasaan lah. Tapi suami isteri tu nyakit lemah tenaga batin. Nah. Tengok tu tak ada apa ni. Neh. Tu lelaki buat cak. Eh tanya. Jadi nak main gitu leluh. Dia tidur kerong-kerong gitu. Nah. Jadi tak padang yang bayar mas kahwin RM4,000 serba duduk. Nah. Habis banyak lembu 2 ekor. Nah. Ni tak padang. Neh. Dan 3 bulan ni. Lepas tu tak seronok. Tak rok. Nah. Jadi mari. Hak kerja gagah. Hak tu tak rok. Dia jadi tak buh. Tak ada benda panggil. Bad mood. Bad mamuk. Neh. Jadi dah gitu siang ke pada siapa? Suami. Suami pandamu jawab. Paju eh jawab. Adulah. Kalau sifat 20, jeng. Jadi siang ke suami. Nampak? Jadi suami boleh berkahwin seorang lagi supaya nafsunya tidak membawa, mengheret kepada perzinaan. Nah, ini boleh.